kita takut sekali menguasai alam. Ya. Menurut untuk itu menahan itu diri kita untuk orang lain. Kita alami alam kita. Hanya tidak ada tiga dalam tiga kata. Bagaimana itu kita akan mengakhiri itu tidak. Ketika sebagai pusat religi, jadi monumen ini sebagai pusat religi. Kemarin ada pertanyaan tentang menhir ya. Saya kira menhir di tradisi megalitik ini salah satu saja ya, tentang pengguran ya. Jadi menurut saya ada tiga hal ya, tiga hal situs ini. Yang pertama itu persembahan hasil panen itu, terutama pada awal. Seperti tadi contoh percabangan ya, percabangan yang lebih banyak. Dan kenal tadi Uben itu apa? Rongin buku paruh ya, apa buku warna? Memori sosial. Tadi UGM banyak sekali
bercerita ya, mitos-mitos fenomena itu banyak sekali, ya, di sekitar ini banyak sekali berulang tradisi-san, setengah-setengah itu di dunia-dunia itu tadi, di parah yang juga bisa di depan itu setengah-setengah dengan ada yang tidak bisa ada ini ya. Itu sebuah cerita yang luar biasa. Tapi banyak sekali cerita ini masalah roh ini saja. Ya, namanya mitos. Nah ini adik-adik saya kira kembali kita untuk video-video ini dan sebagainya untuk cerita-cerita dari itu. Dan kemarin juga anak-anak muda ini tidak suka lagi yang itu. Ya, tidak suka lagi. Tapi kalau karena sudah lagi mengatakan Pak Heri ngomong apa makan itu makan saya bilang media selain sekarang media digital ya tidak saja tapi dari itu dari kerajaan ini kalian itu justru membuat generasi baru ya yang bisa dibaca bukan orang tua bahasanya seluruh kerajaan dengan video-video HP-HP cerita tentang makan, tentang ini dan sebagainya itu saya kira ini hari ya, display ini sudah sebuah gerakan budaya yang luar biasa kemudian nah, dari abad ke abad ini memang sesuai itu berkembang terus ada yang namanya Google ya, ada yang berkolaborasi, ada yang sejajar. Nah, karena itu kita lihat sebenarnya karena yang beragama di tiga tunggal tiga itu. Ya, sayangnya itu selalu kita mau satu, ya, satu seragam. Padahal kita melihat saja di pan apa, sumpah pemuda, ya, tanah satu. Bahasa tidak sebutkan satu, ya bahasa menjunjung tinggi bahasa Indonesia, ya artinya bahasa-bahasa daerah harus tetap dihormati, ya tidak harus random. Nah ini bahasa daerah pakai tahap lama, tapi hilang, ya bahasa Tugoba, ya itu juga. Jadi artinya sebenarnya di sini dalam kebudayaan itu ada namanya relativisme, ya relativisme. Selain universal, yang universal itu tadi saya katakan tadi umpamanya tabe hum dan tabe uang ya. Tadi saya lihat di sini ada anak muda lewat depan Pak Bupati, ini begini tabe, ya. Itu sama, ya. Bahkan juga pakai topi dan sebagainya kan, itu penghormatan. Nah, jadi ada hal-hal yang sama. Dan ini selama ini dua orde lama dan orde baru itu selalu representatif, ya, politik representatif. Jadi mencari satu yang lebih dominan itu mewakili yang lain. Kalau Lampung ini yang dominan, apa? Ya, itu bapak mungkin hilang. Ya, jadi menafikan Badui itu diampi kita sudah. Yang padahal itu Badui punya hak sendiri. Ya, berapa semua di sini? Kalau kemarin saya dengar ada empat kepala adat, saya kira minimal 4 hal yang berbeda tidak harus seragam kita karena ini yang selalu kita usah menafik atau berpura-pura bahwa tidak sama padahal tidak sama ya kalau kita bilang ini tidak berbeda tapi saling menghormati orang Bugis saja omongannya diserahkan suhu dan kue gitu ya kalau tidak berusia